tiga langkah dari pemimpin pasukannya. Tiga langkah dari pemimpin pasukan. Acara pendahuluan. Komandan upacara memasuki lapangan upacara. Penanggung jawab, Asisten Administrasi Perekonomian dan Pembangunan, Komandan Upacara, Kepala Satuan Polisi Pamong Praja, Perwira Upacara, Asisten Administrasi Perekonomian dan Pembangunan, Pembaca Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga, Pembaca Teks Pancasila, Kepala Dinas KUKM dan Perindak, Pembaca Sejarah Kota Bandung, Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Pembaca Doa, Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Bandung, Pengibar Bendera, Paskibra Kota Bandung, Korsik, Gemau Wibawa Mukti Kota Bandung, Paduan Suara, SMA Negeri 5 Bandung. April 1906, beberapa waktu lamanya, tanggal 1 April diperingati sebagai hari jadi Kota Bandung. Sementara itu, di kalangan masyarakat ada anggapan bahwa hari jadi Kota Bandung adalah tanggal 25 Mei 1910. Bahkan ada pula anggapan lain. Dengan kata lain, sebelum tahun 1998, pemahaman mengenai hari jadi Kota Bandung simpang siur. Kesimpang siuran itu terjadi akibat proses sejarah berdirinya Kota Bandung tidak atau belum dipahami secara jelas. Hal ini dapat dipahami karena kota ini adalah salah satu kota di Indonesia yang berusia sangat tua. Menyadari akan pentingnya penelusuran sejarah agar tidak mewariskan sejarah yang keliru kepada generasi penerus, sejak tahun 1997, pemerintah Kota Bandung berusaha untuk mencari hari jadi Kota Bandung yang benar berdasarkan pembuktian fakta sejarah. Selanjutnya, pemerintah Kota Bandung membentuk sebuah tim untuk melakukan penelitian mencari hari jadi Kota Bandung yang dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Tim inti dari atas sejumlah sejarawan dan dari Fakultas Sastra Universitas Pajajaran dan beberapa pakar bidang lainnya, penelitian ini menghasilkan kesimpulan bahwa tanggal 25 September 1810 adalah hari jadi Kota Bandung. 2. Proses berdirinya Kota Bandung. Kota Bandung tidak berdiri bersamaan dengan pembentukan Kabupaten Bandung. Kota itu dibangun dengan tenggang waktu sangat jauh setelah Kabupaten Bandung berdiri. Kabupaten Bandung dibentuk pada sekitar pertengahan abad ke-17 Masehi dengan Bupati pertama Tumenggung Wira Angun-Angun. 1808 sampai 1811. Untuk kelancaran menjalankan tugasnya di Pulau Jawa, Denles membangun Jalan Raya Pos atau Broad Causeway. Dari Anyer di ujung Jawa Barat ke Panarukan di ujung Timur kurang lebih 1000 km. Dan agar pejabat pemerintah kolonial mudah mendatangi kantor bupati, Denles melalui surat tanggal 25 Mei 1810 meminta Bupati Bandung dan Bupati Parakan Muncang untuk memindahkan ibu kota kabupaten masing-masing ke daerah Cikapundung dan Andawadak atau Tanjung Sari mendekati Jalan Raya Pos. Rupanya Denles tidak mengetahui bahwa jauh sebelum surat itu keluar, Bupati Bandung sudah merencanakan untuk memindahkan ibu kota Kabupaten Bandung. Bahkan telah menemukan tempat yang cukup baik dan strategis bagi pusat pemerintahan. Tempat yang dipilih adalah lahan kosong berupa hutan, terletak di tepi barat Sungai Cikapundung, tepi selatan Jalan Raya Pos yang sedang dibangun atau pusat kota Bandung sekarang. Alasan pemindahan ibu kota itu antara lain, Krapia tidak strategis sebagai pusat pemerintahan karena terletak di sisi selatan daerah Bandung dan sering dilanda banjir bila musim hujan. 3. Pemerintah kota.
Sejak Kota Bandung berdiri hingga pertengahan tahun 1864, Kota Bandung hanya berfungsi sebagai ibu kota kabupaten. Pada masa pemerintahan Bupati R.A. Winanata Kusma IV, tepatnya sejak tanggal 7 Agustus 1864, Kota Bandung juga berfungsi sebagai ibu kota Kresidenan Priangan, menggantikan kota Cianjur yang rusak berat akibat meletusnya Gunung Gede. Dengan demikian, sejak saat itu Kota Bandung menjadi dualisme pemerintahan, yakni berlangsung pemerintahan kabupaten, pemerintahan tradisional, dan pemerintahan kresidenan atau pemerintahan kolonial. Hal ini berlangsung hingga Kota Bandung menjadi kota berpemerintahan otonomi yang disebut Semente sejak 1 April 1906. Semente Bandung dibentuk pada waktu Kabupaten Bandung diperintah oleh Bupati ke-10 R.A.A. Martanegara 1893 sampai 1918. Pengganti Bupati R.A. Kusuma Dilaga tahun 1874 sampai 1893. Dengan berdirinya pemerintahan Semente, maka di Kota Bandung berlangsung tiga bentuk pemerintahan: kabupaten, kresidenan, dan Semente. Dalam hal ini, pemerintah Semente sebagai pemerintah Kota Bandung yang bersifat otonom lebih dominan daripada kedua pemerintah lain di Kota Bandung. Pengelolaan kota sepenuhnya menjadi tugas dan kewajiban pemerintah Semente. Namun dalam prakteknya, bupati tetap turut berperan dalam kapasitas sebagai anggota Dewan Kota atau Semente Rut. Sejak 1 Oktober 1926, sebutan Semente diubah menjadi Stadsement yang berlangsung hingga akhir pemerintahan Hindia Belanda. Kota Besar Bandung sejak 15 Agustus 1945. Kota Praja Bandung berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1957 tentang pemerintahan daerah. Kota Madya Bandung sebagai pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1957 dan Surat Edaran Wali Kota Kepala Daerah Bandung Nomor 637 tanggal 19 Maret 1966. Kota Madya Daerah Tingkat 2 Bandung berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 tahun 1974 tentang pokok-pokok pemerintahan di daerah. Pemerintahan Kota Bandung sejak tahun 1999 sampai sekarang. Wali Kota Bandung tahun 1906 sampai sekarang. 1. E.A. Maureen Breher 1906 sampai 1907. 2. R.E. Critchbone tahun 1907 sampai 1908. 3. J.A. van der Ede tahun 1909 sampai 1910. 4. J.J. Verwijt tahun 1910 sampai 1912. 5. CCB van Vlaanderen dan van Beechver tahun 1906 sampai 1907. 6. B. Kops tahun 1913 sampai 1920. 7. S. A. Reitsma tahun 1920 sampai 1921. 8. B. Kops tahun 1921 sampai 1928. 9. Insinyur J. A. A. van Volkshagen Kurt Mr. J. M. 1928 sampai 1934. 10. Wes Ling tahun 1934 sampai 1936. 11. N. Beat 1936 sampai 1942. 12. Raden A. Atmadinata 1942 sampai 1945. 13. Raden Samsurija 1945-1946. 14. Insinyur Ukar Bratakusuma 1946 sampai 1949. 15. Raden No 1949 sampai 1956. 16. Raden Riatna Kusuma tahun 1956 sampai 1966. 17. Raden Didi Zukardi 1966 sampai 1968. 18. Hidayat Soekarmadijaya tahun 1968 sampai 1971. 19.
Raden Oce Junjunan tahun 1971 sampai 1976. 20. Haji Ucu Junaidi tahun 1976 sampai 1978. 21. Raden Husein Wangsa Atmaja tahun 1978 sampai 1983. 22. Haji Ateng Wahyudi tahun 1983 sampai 1993. 23. Haji Wahyu Hamijaya tahun 1993 sampai 1998. 24. AA Tarmana tahun 1998 sampai 2003. 25. Haji Dada Rosada tahun 2003 sampai 2013. 26. Muhammad Ridwan Kamil 2013 sampai sekarang. Demikian. Wali Kota Bandung bertindak selaku Inspektur Upacara menuju mimbar upacara. Mohon berdiri. Langkah tegap maju dan bendera siap kepada bendera sang merah putih. Thank you.
kita menundukkan kepala kita, memejamkan mata kita, menghaturkan doa kepada para pahlawan yang telah mendahului kita, dan khususnya bapak-bapak seluruh pahlawan yang telah mendirikan kota Bandung yang kita cintai ini. Mengheningkan cipta, dimulai. Pembacaan teks Pancasila oleh Kepala Dinas KUKM dan Perindak Kota Bandung. Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam pemusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pembacaan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 oleh Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Bandung. Undang-Undang Dasar 1945. Pembukaan. Bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa. Dan oleh sebab itu, maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan. Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia dengan selamat sentosa mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Kemudian daripada itu, untuk membentuk suatu pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial, maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia yang berbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada Ketuhanan Yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat pimpinan dan anggota DPRD Kota Bandung, yang terhormat para anggota Forum Komunikasi Pimpinan Daerah Kota Bandung, yang terhormat Wakil Wali Kota Bandung,
Yang terhormat para mantan Wali Kota Bandung, yang terhormat para sesepuh, alim ulama, dan tokoh masyarakat Kota Bandung, yang terhormat para pimpinan organisasi pemuda, agama, wanita, politik, dan profesi, yang terhormat para mahasiswa dan pelajar, yang terhormat Ketua Tim Penggerak dan Kader PKK Sekota Bandung, yang terhormat Ketua Dharma Wanita Persatuan beserta jajaran, yang terhormat Saudara Sekretaris Daerah beserta para pejabat publik Kota Bandung, hadirin hadirat yang saya banggakan. Terlebih dahulu kita panjatkan puji syukur alhamdulillah ke Allah Subhanahu wa taala atas perkenannya dengan nikmat kesehatan dan nikmat waktu kita bisa hadir pada upacara peringatan hari jadi ke-205 Kota Bandung di tahun 2015. Semoga peringatan hari bersejarah ini mengingatkan kembali apa yang telah, sedang, dan akan kita sumbangkan untuk Kota Bandung, terutama dalam mewujudkan kehidupan yang lebih maju dan kehidupan yang berkeadilan. Para peserta upacara yang saya cintai, gagasan awal lahirnya Kota Bandung tidak terlepas letaknya yang dinilai sangat strategis, mendorong pemerintah Hindia Belanda memindahkan juga ibu kota keresidenan Priangan dari Cianjur ke Bandung tahun 1856 dan terrealisasi pada tahun 1864. Sehingga Bandung saat itu memiliki fungsi ganda. Kemudian Kota Bandung tumbuh pesat baik di bidang fisik maupun sosial ekonomi, sehingga hari ini Kota Bandung menjelma menjadi pusat pemerintahan, perkantoran, jasa perdagangan, industri jasa, pendidikan, penelitian dan pengembangan, jasa kesehatan, dan terpilih sebagai kota destinasi wisata nomor satu se-Indonesia. Dengan kondisi seperti ini, Kota Bandung hari ini ibarat gula-gula tempat mengadu nasib para pendatang serta memicu tingginya pertumbuhan penduduk yang hingga tahun ini mencapai kurang lebih sekitar 2,5 juta jiwa dan diprediksi akan menjadi 4 hingga 5 juta jiwa pada tahun 2025. Pertumbuhan penduduk yang pesat ini jika tidak diantisipasi dengan baik dikhawatirkan akan mengganggu keseimbangan dan daya dukung lingkungan Kota Bandung. Pada saat yang sama, pemerintah Kota Bandung dituntut untuk meningkatkan cakupan pelayanan kesehatan, sarana-prasarana pendidikan, pengendalian lingkungan, pembentukan infrastruktur-infrastruktur transportasi, air bersih, energi, serta mengembangkan jasa perdagangan yang berbasis pada ekonomi kreatif. Alhamdulillah, pemerintah Kota Bandung hari ini pukul 00.25 September 2015 sudah melakukan siaran percobaan karena kita sudah memiliki channel TV sendiri, channel 34 di First Media TV. Mudah-mudahan dengan TV Pemkot Bandung ini bisa memberikan informasi dan inspirasi seluas-luasnya terhadap perkembangan Kota Bandung kepada seluruh masyarakat Kota Bandung. Para peserta upacara yang saya hormati, begitu berat tantangan ke depan karena pada saat ini saja kita masih dihadapkan pada tantangan-tantangan persoalan-persoalan kemiskinan, persoalan masalah kemacetan, masalah infrastruktur banjir, masalah kekumuhan-kekumuhan, dan sejumlah persoalan lain yang bisa mengurangi kualitas kehidupan bermasyarakat di Kota Bandung. Namun hari ini kita patut bersyukur karena pendiri Kota Bandung ini telah mewariskan sesuatu yang sangat berharga, yaitu semangat kejuangan untuk menegakkan harga diri bangsa yang bermartabat, sehingga persoalannya sekarang adalah bagaimana nilai-nilai kejuangan tersebut kita wujudkan menjadi karya nyata
bagi masyarakat Kota Bandung menuju Bandung juara bermartabat. Kita juga memiliki aset yang sangat berharga, yaitu gotong royong, kebersamaan, kolaborasi yang harmonis di seluruh komponen pemerintahan yang dan masyarakat yang sesungguhnya akan menjadi kekuatan besar dalam menangani berbagai tantangan sekaligus mempersiapkan masa depan kota yang lebih baik lagi. Smart City juga merupakan sebuah upaya agar masyarakat, informasi, dan elemen kota lainnya bisa menggunakan teknologi-teknologi baru untuk menciptakan kota yang kompetitif, inovatif, yang ujung-ujungnya akan meningkatkan kualitas kehidupan. Untuk itu, saya berharap peringatan Hari Jadi Kota Bandung tahun ini bisa menginspirasi semua pihak untuk menuntaskan target-target yang belum terselesaikan. Ini adalah kerja kekompakan yang menunjukkan tidak ada keberhasilan tanpa kerja keras, tidak ada kesuksesan tanpa kekompakan, dan tidak ada perlindungan tanpa doa. Mudah-mudahan semangat kebersamaan ini menjadi keberhasilan, karena kita kuat jika kita selalu bersama. Akhirnya saya berharap peringatan Hari Jadi ke-205 Kota Bandung tidak hanya sekadar berhitung usia visi kota, tapi yang lebih penting lagi adalah menakar prestasi yang harus disumbangkan pada kepentingan bersama sesuai peran, kesempatan, dan kemampuan masing-masing. Sudah saatnya kita membangun kota ini dengan meninggikan kecerdasan, kebajikan, dan kreativitas agar kota Bandung bisa lebih maju, lebih berprestasi, dan lebih berdaya saing dengan etos kerja, bekerja keras, bekerja cerdas, bekerja tuntas, dan bekerja ikhlas. Para peserta upacara yang berbahagia, demikian beberapa hal yang dapat kami sampaikan, dan terima kasih atas perhatiannya. Dirgahayu Kota Bandung. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamda syakirin, hamdan na'imin, hamda yuafi ni'amah wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yambaghi li jalali wajhikal karimi wa azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadu wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amin ya Rabbal alamin. Ya Allah ya Rabbana, di hari yang penuh kebahagiaan ini, kami bersimpuh mensyukuri nikmat-Mu, menyebut asma-Mu, mengingat keagungan-Mu, seraya memanjatkan doa, memohon dan meminta kehadirat-Mu dalam rangka mensyukuri hari jadi ke-205 Kota Bandung. Ya Allah, jauhkanlah kami dari berbagai fitnah dan sikap serta perbuatan merusak yang dapat menimbulkan bencana dan malapetaka bagi kami semua. Ya Allah, ya Hanan, ya Manan, tunjukkanlah kami semua bahwa yang benar itu benar adanya, dan berilah kami kemampuan untuk mengikutinya. Ya Rob, tunjukkanlah kepada kami semua bahwa yang salah itu jelas salahnya, dan berilah kami kekuatan untuk menghindarinya. Ya Allah, ya Malikal Kudus, permudahlah segala urusan kami, tingkatkanlah tanggung jawab kami, lebarkanlah dada dan hati kami, jauhkanlah diri kami dari sikap dan sifat takabur, antarkanlah setiap usaha kami pada kebahagiaan di dunia dan di akhirat nanti. Ya Allah yang Maha Pengampun, ampunilah dosa kami, dosa kedua orang tua kami, para pendahulu kami, para pemimpin kami, karena Engkaulah yang Maha menerima taubat kami. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da id hadaytana wa hablana min ladunka rahmah innaka antal wahhab.
Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Sekarang dibubarkan. Bubarkan. Kepada Inspektur Upacara. Upacara pokok selesai. Inspektur Upacara berkenan duduk di kursi undangan. Ketua CPPKK Kota Bandung, Wakil Ketua CPPKK Kota Bandung, serta Ibu Ketua dan Wanita Persatuan Kota Bandung untuk mendampingi penandatanganan sampul perangko peringatan hari jadi Kota Bandung kedeksi kawali Bapak Wali Kota Bandung. Baik, Bapak dan Ibu, setelah prosesi penandatanganan ini, kami akan bacakan mengenai narasi mengenai penandatanganan sampul peringatan hari jadi Kota Bandung. Adapun sampul peringatan adalah sampul yang diterbitkan secara khusus oleh pemerintah dalam hal ini yang dilaksanakan oleh PT Pos Indonesia Persero untuk memperingati hari ulang tahun Kota Bandung ke-205. Sampul peringatan ini disertai dengan penerbitan perangko prisma bergambar simbol huruf B dari Kota Bandung dan simbol gaya sebagai makna dari kolaborasi. Sampul peringatan ini akan dicari dan dikoleksi oleh para kolektor dan filatelis di seluruh Indonesia. Penandatangan sampul peringatan hari jadi Kota Bandung ke-205 sejumlah 4 sampul yang akan diabadikan dan disimpan di pemerintah Kota Bandung, PT Pos Indonesia Persero, Museum Perangko Taman Mini Indonesia Indah Jakarta, dan Museum Perangko Bandung. Baik, Bapak dan Ibu, tamu undangan yang kami hormati. Saya juga akan informasikan mengenai informasi kebahagiaan untuk Bandros kemajuan, tapi tantangan juga masih banyak ya. Mudah-mudahan Kota Bandung di waktu-waktu menuju setiap orang tahu ada progres ya. Sampai hari ini kalau ukuran kemajuan itu diukur dari penghargaan sudah ada 149 penghargaan di Kota Bandung dari provinsi nasional untuk Bandros satu pusat juga luar negeri juga akan diisi oleh tapi tantangan juga masih banyak juga masalah infrastruktur Kota menjadi Bandung, besar istri, mudah-mudahan kemudian Bandros 2 dan Bandros 3 dan kami berharap warga Bandung anggota dewan beserta istri warga Bandung makin Bandros 4 makin 5 dan 6 kebersihan untuk kepala SKPD dan para camat beserta istri, kemudian bus yang juga disediakan. Kita ada kurang lebih 38 acara dari puncak acaranya 25 Oktober 2015 bulan depan. Jadi sampai tanggal 25 Oktober banyak rangkaian acaranya.